Sasi itu satu wilayah atau satu tempat yang dipasang kois atau dipasang kayu buah, ya tanda silang. Nah, ada yang silang, ada yang dua tiang. Nah, itu dipasang kayu. Nah, setelah orang melewati lokasi itu, dilihat itu ada kayu yang dipalang, disilang, itu namanya sasi. Ya, supaya tidak boleh masuk di lokasi itu. Sasi itu ada macam-macam, ada juga sasi gereja. Nah, tapi kalau sasi adat itu, kalau mengambil itu tidak ada hukumannya untuk masuk penjara atau apa, tapi denda. Yang disasi dari segi adat juga hasil, seperti hasil hutan, seperti damai. Nah, itu disasi adat selama kurun waktu 3 bulan atau 6 bulan. Nah, pas gatanya sudah siap, sasinya dibuka, damainya diambil. Di Honitetu itu, hutan itu sudah sejak zaman purbakala. Nah, zaman dahulu kala, di Honitetu itu tidak ada istilahnya seperti hutan milik orang lain atau milik ini, tapi adalah ulayat adat negeri Honitetu.